Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ya, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau kasih sedikit tutorial, yaitu cara membuat fill-in pada kunci atau akord agar tidak terdengar fals di kok PA50. Ya, teman-teman, sebelum kita ke tutorial, jangan lupa untuk subscribe channel Gado-Gado saya ini. Semoga saya dapat memberikan tontonan yang bermanfaat dan juga menghibur tentunya. Ya, teman-teman, kita langsung ke tutorial. Ya, teman-teman, sini saya kasih contohnya pakai umum ya, seperti biasa. Jadi kita langsung ke tombol record, kita ke current style. Misalkan tadi contohnya kan kita mau bikin fill in gitu. Nah, fill in yang di akord, nah dia ada di sini teman-teman nih. Di CP2. Ini di CP2 nih. Di sini dia. Gitu teman-teman ya. Udah misalkan udah kita isi, udah rapi fill in-nya. Udah rapi. Nah, terus di sininya nih dibuat di track drum sama gendang itu sebenarnya nggak ngaruh ya. Nah, justru di sininya nih. Nah, teman-teman di sini nih bisa diperhatiin ya. Jadi, misalkan nih C. Terus ini 7, kita bikin C 7 gitu. Nah, di sini nih. Ya, teman-teman nih. Nih, ini C tapi dikasih jadi C 7 gitu, teman-teman. Tuh, semua dari bass, blok piano sama rhythm semua kita bikin C7. Misalkan ini kan saya manual ya, umum manual, jadi saya bikinnya saya ratain di C gitu. Jadi ntar buat kita main di apa, di G, di A, di F, di mana dia tetap ngikut gitu, mas, apa namanya, nggak fals gitu suaranya pas di fill innya gitu. Nah, ini udah semua kita ganti ke kunci itu, udah kita bikin, pokoknya kita bikin 7, tapi yang angka 7 doang teman-teman ya, jangan M7 gitu. Kayak M7 kan berarti minor, jadi dia ntar bisanya cuma di minor doang. Pas kita main di nada mayor dia tetap fals kedengarannya gitu teman-teman ya. Nah, udah kayak gini, terus kita pilih menu, kita pilih ini event edit. Nah, kita geser ke ini nih, peg, kelihatan ya teman-teman ya, nih peg tanda plus, kita cari ke halaman 12 teman-teman. Nah, halaman 12 nih, ini kan banyak kunci-kunci nih, jadi M7 terus kunci mayor minor, pokoknya di sini-sini nih. Nah, di sininya kita ubah kayak ini nih contohnya nih, ini kan di 7 kan tadi, kita misalkan naruhnya di kunci 7 gitu. Nah, ini 7 ini kita ubah jadi 2 juga, jadi CP2. Tadi kan ada di CP2 tuh yang pilihin variasinya tuh, misalkan ada di kunci itu kan. Nah, di sini kita ubah jadi CP2 apa? CP2 gitu. Di 7 CP2 gitu. Nah, terus kita minor ya. Nih, kita cari pokoknya M7 berarti minor 7 gitu. Nah, di sini kita ubah juga, kita samain ke CP2 juga. Gitu teman-teman. Kita ubah ke nomor 2, ke CP2 gitu. Jadi kalau misalkan kita main mayor apa main nadanya minor, jadi dia tetap ngikut gitu, nggak fals lah pokoknya gitu, suaranya nggak aneh. Jadi gitu teman-teman ya. Ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video tutorial dari saya ini. Semoga dapat membantu. Di sini juga saya masih belajar. Bagi yang suka video ini boleh di like, yang nggak suka dislike aja. Bagi yang kurang jelas, teman-teman bisa komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.